Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal nama Rohaini sudah blacklist tapi masih boleh jumpa dan sembang. Ini kata Datuk A. Aida. Penerbit terkenal Datuk A. Aida memberitahu meskipun sudah senarai hitam atau blacklist nama aktris Rohaini daripada berlakon dalam produksinya, namun hubungan mereka sebagai rakan industri masih baik. Menurut A. Aida atau nama sebenarnya Zaidah Awang 54, dia bersikap profesional terutama perkara yang melibatkan dengan kerja. Bagaimanapun, ukhuwah sesama manusia masih dijaga. Saya memang blacklist Rohaini kerana apa yang salah tetap salah, tetapi hubungan sebagai rakan industri yang sudah dianggap adik dan kakak tidak putus apabila kami berjumpa. Jika kami berjumpa di luar, kami tiada masalah. Boleh salam-salam, peluk-peluk, cium-cium. Saya okey sahaja dengan Rohaini. Cumanya apabila melibatkan kerja, saya sangat profesional. Kerana jika ada artis yang terbabit dengan isu sensitif dan memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat, memang saya blacklist. Sama seperti dahulu, yang mana jika artis terlibat dengan dadah atau sebagainya, mereka tetap akan di blacklist dengan stesen TV. Bagus juga kerana dapat dijadikan pengajaran untuk artis yang lain. Sementara itu, A. Aida berpendapat tindakan blacklist artis bermasalah dapat memberi pengajaran dan peringatan kepada penggiat seni yang lain. Dulu RTM kalau blacklist artis selama 2 hingga 3 tahun, tak silap saya lah. Jadi bagi saya, kalau boleh dikuatkuasakan semula sebab artis sepatutnya jadi tauladan kepada masyarakat. Kalau artis yang terlibat dengan masalah dadah atau tangkap basah tapi tidak diberikan sebarang tindakan, maka artis lain mungkin beranggapan tidak mengapa jika mereka juga terlibat dengan masalah. Dalam pada itu, disoal selama mana tempoh akan blacklist seseorang artis, A. Aida menjawab bergantung kepada keadaan serta situasi semasa. Untuk saya, mungkin lagi setahun atau dua tahun. Kalau suasana dah kembali reda balik, mungkin saya berhenti blacklist pada seseorang artis tu. Saya tak mahu nanti jika ambil artis yang nama mereka masih panas akan beri kesan buruk kepada produksi dan karya saya. Sekarang zaman netizen, saya perlu berhati-hati. Terdahulu, A. Aida nekat senarai hitam nama Rohaini daripada membintangi mana-mana naskah miliknya susulan kontroversi ditangkap berhaluat dengan aktor Alif Aziz. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kata yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.